setelah menang, menang total, kita buat negara. Catat, yang memperjuangkan kemerdekaan bukan Islam saja. Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya pernah mempertahankan, merebut kemerdekaan. Lantas kita buat negara. Kalau negara ini dibuat negara Islam, apakah yang Protestan terima? Kalau dibuat negara Protestan, apakah yang Buddha terima? Tidak. Maka dibuatkanlah konsensus, kesepakatan. Kiai-kiai kumpul di Surabaya, membuat tim. Tim ini diketuai oleh Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, untuk merumuskan negara ini negara apa. Maka disepakatilah negara ini bukan negara agama, bukan negara Islam, melainkan negara yang berdasarkan Pancasila. Jangan semua Pancasila yang mengayomi seluruh negara, seluruh agama, yang merangkul berbarengan dengan seluruh komponen bangsa, seluruh suku, seluruh agama. Luar biasa nikmatnya. Ini hasil istikharah, hasil susah payah, hasil berjuang mati-matian, bahkan banyak yang mati betulan untuk mempertahankan negara. Kiai pada mati, kiai luka-luka, kiai banyak yang tidak makan, gerilya, susah mempertahankan Indonesia Merdeka sampai terciptanya Pancasila yang aman. Ada orang ikut perang tidak, ikut gerilya tidak, luka-luka mati. Sekarang Pancasila, Tauhid, kafir, berhala, ganti khilafah. Sini. Waktu kiai perang gerilya pada luka-luka pada mati, kamu di mana? Waktu kiai dan ulama mempertahankan Indonesia merebut kemerdekaan, kamu di mana? Kok enak sekarang mengganti? Satu. Kalau ada membawa khilafah, saya minta konsen khilafah yang mana? Yang kita tiru negara mana? Yang ada Syria, Irak, Libya, Irak lebih dari 1 juta mati perang saudara. Syria lebih dari 600 ribu mati perang saudara. Libya lebih dari 200 ribu mati perang saudara. Ini yang membawa bendera khilafah. Apa itu? Kalau Anda khilafah itu yang paling benar, kenapa jauh-jauh ke Indonesia? Saudi Arabia kan dekat, kan dia tidak khilafah. Saudi Arabia itu kerajaan, bukan khilafah. Kenapa kesini dulu? Oh, berarti Anda tidak mau melihat Indonesia tentram, tidak mau Indonesia rukun, akur, damai. Oleh karena itu, kita ciptakan kedamaian, kerukunan. Kita harus ada di baris terdepan untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Para bapak yang saya hormati, bahwa tugas NU itu dua. Satu, ri'ayatud daulah. Dua, ri'ayatud din. Satu, mempertahankan negara, menjaga negara. Dua, mempertahankan dan menjaga akidah. Satu, menjaga apa? Negara. Bagaimana menjaga negara? Ketika Nabi Muhammad akan hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah, mau membangun negara Madinah. Karena di Makkah itu bukan negaranya, tidak punya kedaulatan, maka harus hijrah ke Madinah. Sebelum berangkat, Nabi Muhammad berkata kepada Makkah, pidato kepada Makkah. Bagaimana Nabi Muhammad pidatonya? Ya Makkah, wallahi innaki la ahabbul ardi ilayya walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Al hadis rawahu Ahmad.